Fortaleza, el cabrón de la nota, doctor Vivi Elisoa Sorpresa, el caso de Satayo. Para el programa de las chicas de América Escala y Julio Octor, Cristian Estiánez y Estrán Israel. Para el programa, está aquí el matrícula de este equipo, Bapá Abdua Ordi Maktou. Para el programa, coordinador por parte de la patrimonio de la nota, Satayas Plazana. Bapak Dr. Sumami IBSNR. Pada yang pertama, Ketua PTU, Profesor Dr. Usman Hakim Warsa. Pada yang pertama, Ketua PTU, Profesor T. Nasarudi. Pada yang pertama, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili. Pada yang pertama, Ketua PTU Provinsi Jawa Barat yang mewakili oleh Ibu Yusna di Kepala SKM. Kepada yang pertama, Ketua Ibu Provinsi Jawa Barat Ibu Hazani Hatina Akhirko SKM. Kepada yang semoga Ketua Yayasan Biologi Indonesia yang mewakili oleh Dr. Niki Handel. Kepada yang terhormat Ketua Pemuda Indonesia Bapak Alwin Kamal. Kepada yang terhormat Kepala Dinas Kabupaten Bekasi atau yang mewakili. Kepada yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi atau yang mewakili. Kepada yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Bapak Aset Sari SKM. Kepada yang terhormat Ketua Bidang Kabupaten Bekasi Ibu Haja Nusyati PM SSIP MM. Kepada yang terhormat Kepala BKD Kabupaten Bekasi atau yang mewakili. Kepada yang terhormat para rohaniawan. Kepada yang terhormat para Direktur Rumah Sakit Medika Propo. Kepada yang terhormat para pimpinan institusi pendidikan di daerah Kabupaten Bekasi. Kepada yang terhormat para pimpinan rumah sakit, rumah bersalin, klinik, puskesmas, di wilayah Kabupaten Bekasi. Kepada yang terhormat para pimpinan, dosen dan staf Sikos Medika Cikarang. Dan yang kami banggakan seluruh saudara-saudara beserta orang tua yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesejahteraan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Isa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita semua dapat bertumbuh di acara yang sangat spesial dan sakral ini, yaitu sinar pemerintah sinar akademi dalam rangka angkat sumpah profesional di sudah program studi serata satu keperawatan di Diploma 3 Keperawatan dan Diploma 3 Kebidanan Sekolah Amerika sekarang tahun kelulusan 2017. Pada hari ini, tanggal 2 November 2017, di Gedung Sarjana Unggul Tani Indonesia ini. Hadirin yang terhormat, marilah kita mulai acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Buat Tuhan Yang Maha Esa, pembacaan dalam Yohanes surat Al-Mujadalah ayat 11 yang akan dibacakan oleh saudara Yazid Bustami dengan saudara saudari ini dan kepada Yazid dan dengan dipersilakan. Oh,
yas'aluna qadir. Sadaqallahul aliyyul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan menjadikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Prosesi sidang akademik Sipil Medika Utara memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Program studi profesi nurse. Program studi strata 1 keperawatan. Program studi diploma 3 keperawatan. Program studi diploma 3 kebidanan. Tutup formasi. Thank you.
kesulitan untuk Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya diikuti oleh seluruh dari. Dengan ini saya buka secara resmi.
criminal and mass, where the American website institute, where and the legal thesis assigned this in a study. Menyelesaikan beberapa situasi di Pakistan, menyelesaikan beberapa situasi di Pakistan, di bawah asuhan Ibu Masjid Islam SPD. Bapak Abdullah Wahid Fatu,
Ketua BPP Pakar Lalu Tinggi yang saya hormati Ketua BPKS Pakar Lalu Tinggi yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Pakar Lalu Tinggi yang saya hormati Ketua Organisasi DPW dan DPD PPI dan IB atau yang mewakili yang saya hormati Ketua Yayasan Seci atau yang mewakili yang saya hormati Ketua Hima Indonesia yang saya hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Grup Yayasan Medika Bahagia yang saya hormati Bapak Dr. Umar Hamid yang saya hormati Bapak Dr. Hedi dari PGS Jakarta Barat yang saya hormati para wakil Kapolri, dosen dan staf Sikas Medika sekarang yang saya hormati para pimpinan rumah sakit puskesmas klinik kesehatan di wilayah Kabupaten Bekasi yang saya hormati para pimpinan institusi pendidikan orang tua wisudawan dan alumni Sikas Medika sekarang dan yang saya hormati bapak dan ibu undangan yang tidak kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua harus mengikuti acara kegiatan wisuda dan angkat sumpah bagi wisudawati Sikas Medika Cikarang. Salam dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wisuda merupakan proses pelantikan lulusan mahasiswa yang telah menempuh masa belajar pada suatu perguruan tinggi di mana kegiatan ini sangat dinanti oleh seluruh mahasiswa dan orang tua serta kita semua. Bapak dan Ibu serta wisudawati yang kami hormati, perlu kami informasikan bahwa sejak berdirinya Sikas Medika sekarang telah meluluskan sebanyak 1.164 lulusan yang terdiri dari D3 kebidanan sebanyak 673 lulusan, S1 keperawatan sebanyak 251 lulusan, profesional sebanyak 169 lulusan, dan D3 keperawatan sebanyak 71 lulusan. Kegiatan wisuda dan angkat sumpah pada kali ini merupakan kegiatan yang ke-11 bagi D3 kebidanan, kegiatan ke-9 bagi strata keperawatan, kegiatan ke-6 bagi profesional dan kegiatan yang ke-4 bagi diploma 3 keperawatan. Pada kesempatan ini kita sendiri sekarang akan melantik sebanyak 137 wisudawan wisudawati yang terdiri atas lulusan program studi sebanyak 23 orang, S1 keperawatan sebanyak 33 orang, D3 kebidanan sebanyak 58 orang, dan D3 keperawatan sebanyak 23 orang. Bapak dan Ibu wisudawan-wisudawati yang kami hormati, pada kesempatan ini kami atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu serta partisipasi semua pihak yang tidak kami sebutkan satu persatu. Tentunya pada kesempatan ini pula kami atas nama panitia memohon maaf yang tak tertulisnya kepada Bapak dan Ibu serta seluruh wisudawan-wisudawati dan undangan jika dalam penyelenggaraan pada kesempatan ini ada yang kurang berkenan. Kami berharap apa yang kita niatkan dan kita lakukan ini setiap langkahnya dicatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, atas nama panitia mengucapkan selamat kepada para wisudawan-wisudawati. Semoga makna misalkan kaset atau tanggung cerita ini bagi wisudawan-wisudawati tak terbatas memakai tak sebatas memakai otak kiri, hard skill semata tetapi dapat pula menggunakan otak kanan atau soft skill sehingga aspek kreativitas, imajinasi, serta inovasi dan lainnya dapat diaplikasikan
tentunya dengan melandasi nilai-nilai luhur yang menjadi visi misi kami. Pesan kami, para lulusan untuk terus berkarya sesuai profesi dan jangan merasa puas dengan apa yang sudah Anda dapatkan dan terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan, keselamatan serta melindungi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah laporan dari Ketua Panitia. Kami dari Kabupaten Kepulauan Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The opportunity of the head committee decision that about the relationship of the medical health science institute by the head executive chairman of medical health science institute Sikara to Mrs. Dr. Priscilla Shukmani, CSN, MKM, please come on stage. Laporan akan memberikan pengetahuan surat keputusan Ketua Sikas Medika Sikara tentang empat sikap profesional wisuda sarjana keperawatan, ahli marga keperawatan, dan ahli marga kebidanan oleh Ketua Sikas Medika Sikara Ibu Dr. Priscilla Shukmani, SKM, MKM kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan Medika Mulia, Bapak Dr. Gigi Sumarno Widiatmoko beserta Ibu. Yang saya hormati Ketua Yayasan Medika Mulia, Bapak Dr. Dr. Gigi Ibu Sumarno S.A.M.S. beserta Ibu. Yang saya hormati staf ahli menteri Kementerian Riset Teknologi dan Dikti, Bapak Abdullah Wahid Mahfud. Yang saya hormati Bapak Dr. Umar Wahid. Yang saya hormati Koordinator Kopertis Wilayah 4 yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Pelaksana Bapak Dr. Sunani Idris Mp. Yang saya hormati Ketua Lembaga Akreditasi LCPKS Profesor Dr. Usman Habibarsa. Yang saya hormati Ketua BPP Bapak Profesor Basarudi. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat atau yang mewakilinya. Yang saya hormati Ketua PPNI Provinsi Jawa Barat atau yang mewakilinya. Yang saya hormati Ketua IPI Provinsi Jawa Barat Ibu Majelis Hakimnya HNKSKM. Yang saya hormati Ketua Yayasan Suci dan Timah Indonesia. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi atau yang mewakilinya. Yang saya hormati Ketua PPRI Kabupaten Bekasi Bapak Asep Sari SKM. Yang saya hormati Ketua IPI Kabupaten Bekasi Ibu Hajar Nursiati PNS SIPNM. Yang saya hormati seluruh Direktur Rumah Sakit Grup Yayasan Medika Mulia. Yang saya hormati seluruh Direktur Rumah Sakit Pimpinan Sekolah Tinggi Kepala RD Klinik yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Yang saya hormati seluruh pimpinan dosen dan staf Sikas Medika Cikarang. Yang saya hormati perwakilan alumni Sikas Medika Cikarang. Dan yang saya banggakan para wisudawan wisudawati beserta keluarga yang pada kesempatan ini berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di tempat ini untuk mengikuti kegiatan wisuda program studi strata satu keperawatan, program profesi nurse, diploma tiga keperawatan, dan diploma tiga kebidanan Sikas Medika Cikarang. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya hormati, prosesi wisuda merupakan suatu momen yang ditunggu-tunggu oleh seluruh sivitas akademika. Karena melalui prosesi ini, para wisudawan dikukuhkan sebagai seorang profesional dan berhak melihat gambaran sesuai dengan keahliannya. Namun yang perlu kita alami bersama adalah bahwa kesiapan untuk melantik dan dilantik adalah perlu adanya kesadaran dan perlu tanggung jawab bahwa langkah selanjutnya yang lebih penting adalah pembuktian bahwa prosesi hari ini akan mewujudkan melalui kesiapan dalam memberikan pelayanan yang kompeten, profesional, dan penuh tanggung jawab kepada masyarakat dan bangsa.
Hadirin yang saya hormati, hari ini merupakan buah dari proses penyelenggaraan akademik yang sudah dijalani oleh seluruh wisudawan sesuai dengan ketentuan kebijakan pengelolaan pendidikan yang sudah ditetapkan. Dalam perjalanannya, banyak sekali perkembangan kebijakan yang menuntut institusi harus proaktif dan responsif menyikapi kebijakan tersebut dan mengimplementasikannya sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Salah satunya adalah mengenai Permendes Terbikti nomor 44 tahun 2015 tentang SNPP atau Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Perpres RI nomor 8 tahun 2012 tentang KKRI yang harus dijalankan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan. Hadirin yang saya hormati, dalam penyelenggaraan akademik, kurikulum tenaga pendidikan, tenaga kependidikan, tenaga pendidik dan sarana pembelajaran menjadi hal penentu keberhasilan pencapaian target pembelajaran. Oleh karena itu, selain memperdayakan dosen-dosen tetap yang ada di STIKAS, kami juga melibatkan dosen tidak tetap yang memiliki kompetensi sesuai bidang keilmuan yang relevan dan juga para praktisi yang sudah banyak memiliki keahlian dan pengalaman di bidangnya sehingga keilmuan maupun kebijakan terkini bisa sampai kepada mahasiswa kami. Konsep New Hospital sebagai pusat pembelajaran praktikum diharapkan memberikan pengalaman praktik sesuai kondisi real di lapangan sehingga mahasiswa akan mudah beradaptasi dan menyesuaikan dengan kondisi yang sesungguhnya. Selain itu, untuk pemenuhan lahan praktik mahasiswa, STIKAS Medika ditunjang oleh 5 rumah sakit tipe B yang masih satu kepemilikan dengan Yayasan Medika Mahaya yang digunakan sebagai lahan praktik klinik dan juga sebagai lahan untuk penempatan lulusan apabila mahasiswa sudah lulus, yaitu Rumah Sakit Sentra Medika Cikarang, Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak, Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong, Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Duka dan Krematorium Sentra Medika Cibinong, dan insya Allah yang akan dan sedang dibangun adalah Rumah Sakit Sentra Medika Minut di Manado, dan Rumah Sakit Sentra Medika Dolotamas, dan Rumah Sakit Sentra Medika di Rawamangun, Jakarta. Hadirin yang saya hormati, masa sendiri, para dosen seksi untuk lulus di Kepala Penjajah Akademik diselesaikan dalam waktu 4 tahun dengan beban SKS sebanyak 126 SKS. Sedangkan untuk program profesi di kampus selama 1 tahun dengan beban SKS sebanyak 36 SKS. Dan untuk program studi diploma 3 keperawatan dan diploma 3 kebidanan selama 3 tahun dengan beban SKS sebanyak 119 SKS. Proses pendidikan dilaksanakan melalui proses pembelajaran lewat perkuliahan, praktikum dan praktik klinik yang dilaksanakan di rumah sakit grup dan rumah sakit wilayah termasuk. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan hasil rapat kerja mahasiswa yang dinyatakan lulus tahun ini sebanyak 137 orang dengan rincian sebagai berikut: poin keperawatan jajar akademik sebanyak 33 orang dan program profesi sebanyak 23 orang. Prodi yang tidak keperawatan sebanyak 23 orang dan program studi diploma. Diploma tidak kebidanan sebanyak 58 orang. Prodi IPK tertinggi untuk program studi keperawatan jenjang akademik diraih oleh Pak Masriya dengan IPK 3,67. Sedangkan untuk jenjang profesi diraih oleh Lia Yuliana dengan IPK 4. Untuk program studi diploma 3 kebidanan diraih oleh Evi Nuryanti dengan IPK 3,74. Dan untuk program studi diploma 3 keperawatan diraih oleh Doni Pajarini dengan IPK 3,95. Hadirin yang saya hormati, demikian laporan akademik dari saya. Kepada seluruh wisudawan dan wisudawati kami ucapkan selamat. Semoga rangkaian perjalanan panjang yang sudah kita lewati bersama, ada suka, ada duka, ada tangis, ada tawa, semuanya merupakan perjuangan yang harus dilewati untuk mendapatkan secercah senyum bahagia hari ini dan insya Allah hari-hari selanjutnya. Kami bangga terhadap seluruh wisudawati semuanya. Tetaplah jadi kebanggaan kami, kebanggaan bangsa, kebanggaan orang tua dan profesi kita masing-masing. Bermanfaatlah untuk sesama, abdikan ilmu untuk mencapai ridhonya dan tetaplah ikhlas dan siap melayani dengan sepenuh hati. Mohon izin saya membacakan SK Ketua tentang calon wisudawan wisudawati mahasiswa program studi diploma 3 keperawatan, program studi diploma 3 keperawatan, program studi S1 keperawatan
perwakilan mahasiswa D3 Kebidanan, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan pendidikan profesi mas dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, nama mahasiswa yang terampil pada latihan surat keputusan ini dinyatakan lulus sebagai calon wisudawan wisudawati pada lingkungan sekolah tinggi ilmu kesehatan Amerika Cikarang Bekasi. Kedua, menyatakan nama mahasiswa yang terampil pada latihan surat keputusan ini telah berhak menggunakan dan meninggal dunia sesuai ketentuan. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku. Ditetapkan di Cikarang pada tanggal 1 November 2015, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Amerika Cikarang Bekasi. Kedua, Bapak Bisa dan SKRKM di stempel dan di tanda tangan. Demikian pembacaan SK dan makna yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan sarjana keperawatan dengan IPK 3,28 predikat sangat memuaskan. Selanjutnya oleh sarjana keperawatan dengan IPK 3,58 dengan predikat sangat memuaskan. Dengan IPK 3,92 dari kandungan setiap.
Presiden Perhubungan Nasional Sarjana Keperawatan dengan PK 2.6 PK dengan usia. Budi Wijaya Sarjana Keperawatan dengan IPK 2.12 peringkat sama dengan Wahyu Adi Prasetya Sarjana Keperawatan dengan IPK 2.4 peringkat sama dengan Thank you.
Pujian di Sarjana Perawatan dengan PK 3.0 Predikat Sarjana Kemasan. Sisa Matera Rohana Sarjana Perawatan dengan PK 3.0 Predikat Sarjana Kemasan. Menyusulah Sarjana Perawatan dengan PK 3.17 Predikat Sarjana Kemasan. Hidup sarjana perawatan dengan IPK 3.50 dari sarjana penguasa. Kalau yang ini kita akan mengikuti dengan kemarin sudah terlihat sangat.
Yeah.
Pimpinan 7, Tresa Sama Penguasa. Sewa pribadi yang melanggar dua pidana dengan PK 2,92 predikat Sama Penguasa. Undang-undang penyidik pertama alihkan dari pidana dengan PK 2,97 predikat Sama Penguasa. Penyerahan dari lima tindak pidana dengan PK 3,01 predikat Sama Penguasa. Media sosial lima tindak pidana dengan PK 2,88 predikat Sama Penguasa. Mainnya adalah putri anak kerja terpidana dengan pidana 3,07 dari kasar penguasa. Yesia putri utama anak kerja terpidana dengan pidana 3,11 dari kasar penguasa. Kemudian alihkan dua pidana dengan PK 3,22 predikat Sama Penguasa. Nusaida alihkan dua pidana dengan PK 3,01 predikat Sama Penguasa. Normatif yang dianggap dari pidana dengan PK 2,76 predikat Sama Penguasa. Pembeli alihkan dari pidana dengan PK 2,97 predikat Sama Penguasa. Pembayaran disurahkan alihkan dari pidana dengan PK 3,84 predikat Sama Penguasa. Dengan kegiatan dengan kegiatan
membiayai anak-anak itu hanya dengan uang masing yang berbeda sangat memuaskan. Memasarkannya pada kemudian dan menjadi jabat juga menjadi beberapa yang sangat memuaskan.
dan yang tersembunyi dalam diri saudara, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara kepada Allah, pertanggungjawaban saudara diberikan. Untuk yang beragama Islam, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen, ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan, saya bersumpah. Demi Tuhan, saya bersumpah. Satu. Saya akan membaktikan hidup saya. Untuk kepentingan kemanusiaan. Untuk kepentingan kemanusiaan. Terutama dalam bidang kesehatan. Terutama dalam bidang kesehatan. Tanpa membeda-bedakan. Tanpa membeda-bedakan. Tanpa membedakan kesukuan. Tanpa membedakan kesukuan. Kebangsaan. Kebangsaan. Keagamaan. Keagamaan. Jenis kelamin. Jenis kelamin. Golongan. Aliran politik dan kedudukan sosial. Dua. Saya akan menghormati setiap hidup insani sepanjang daur kehidupannya. Tiga. Saya akan mempertahankan dan menjunjung tinggi. Dengan terus menerus mengembangkan ilmu keperawatan. Empat. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui. Karena pekerjaan dan keilmuan saya sebagai perawat. Kecuali jika diminta keterangan untuk proses hukum. Lima. Saya akan senantiasa memelihara hubungan baik. Antar sesama perawat. Enam. Saya akan membina kerjasama sebaik-baiknya. Dengan tenaga kesehatan dan pihak lain. Dalam pemberian pelayanan kesehatan. Tujuh. Saya akan tetap memberikan kehormatan yang selayaknya. Kepada guru dan pembimbing saya. Delapan. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keikhlasan. Untuk yang beragama Islam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada saya. Untuk yang beragama Kristen, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada saya. Terima kasih.